sempat panik nggak teh pas berat badannya naik kan? Enggak sih, biasa aja. Udah biasa lihat saya, Mbak. Jadi nggak panik lagi. Gimana sih? Kalau bersilaturahmi gini terus dalam keadaan sehat, semuanya bisa saling support, bisa saling menghormati pekerjaan kita masing-masing. Terus semua cita-citanya dikabulkan, ini pasti resolusi semua, berdoa punya cita-cita semua mudah-mudahan dikabulkan. Tapi cita-cita di tahun 2020 itu apa sih? Cita-cita saya banyak pas kalau ditulis banyak banget, didoain aja pokoknya supaya terkabul. Contohnya satu sampai punya baby kali ya. Punya baby kali ya. Satunya, nah, kalian udah bisa menyimpulkan sendiri. Nanti juga abis ini nulisnya lain sendiri, udah bias. Oh begini, topiknya pamit cetar, yang diangkatnya lain udah tahu. Tapi harapannya cetar buat sok mama harapan naon apa? Tapi harapannya doanya, doanya buat buat inces bu cetar. Dapat cucu lagi. Kenapa? Gimana? Dapat cucu lagi? Kan semoga. Semoga secepatnya bayangan gitu. Ya, semoga Allah mengabulkan secepatnya. Amin mah ya. Amin. Ikut teh jaga pola makan enggak sih teh selama kita ini terakhir teh wanti-wanti jangan terlalu gemuk, jangan terlalu kurus gitu. Justru kalau Pak RT sukanya malah sekarang gemuk kayak gitu. Nih. Apa-apa daripada kayak kemarin terlalu kurus katanya. Kurus kayak berat. Oh begitu. Itu seperti ini malah tambah lagi ya 2 kilo. Karena sukanya makan. Karena selalu test food kan di berbagai restoran beliau. Jadi mau makan malah. Jadinya naik berapa kilo teh? Naik berapa kilo? Saya udah naik dari 48 ya, kemarin sudah 54 kan. 6 kilo berarti, nah, udah jangan naik lagi. Sempat panik ya deh pas naik kata berat mama badan. Tapi kata mama Reko, ini lebih manis. Oh. Gemuk ya? Iya. Gemuk sekarang, gimana? Sempat panik gak deh pas berat badan naik kan? Enggak sih, biasa aja. Udah biasa lihat saya, Mbak. Jadi gak panik lagi. Gimana sih?